Channel. This is Jem. So hari ini kita balik lagi pergi ke unboxing new model untuk Huawei. So hari ini sebuah satu orang. So saya bersama dengan Eta, Jeneta, Jen, Jenet dan sebagainya. Banyak nama rupanya. Okay, guys, saya produk apa yang kami mau kasih cerang. Kalau saya akan kasih update pasal ini lah. Buds 4. And saya Nova Okay, ini saya unboxing. Ini demo saja. So, buka dulu kamera. Okay. Terfokus kah? Cepat. Okay, dia punya box macam ni ya. Box dia macam ni, ada Huawei FreeBuds 4 ni. Dan sekali dengan serial number. Ada gantung-gantung. Okay, dalam box dia macam ni, satu yang begini, satu yang macam ni. Okay, dalam box dia ada kabel charging. Lepas tu dia ada dia punya stiker. Lepas tu dia ada dia ada warranty card, information, safety dan lain-lain lah itu. Okay, manual book lah. Okay, itu di dalam dia. So ini dia punya item produk yang terbaru. Okay, kita buka dulu. Ini tempat charging dia. Size dia begini saja. Siap pada Huawei kecil. Kalau di telapak tangan kan dia macam ni saja, kecil, senang bawa. Lepas tu dia ada satu button di sini. Lepas tu dia ada satu LED lamp light di sini, warna putih, warna hijau, warna merah lah. Okay, tada, inilah dia punya dalam. So apa yang lain sekarang? Ting 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 lagi. Okay, beza dia ni. Dia bukan rubber macam ni kan. Yang ini dia akan kasih selesa sikit kamu punya telinga. Okay, lepas tu sound dia memang sekarang makin mantap lah. Okay, dia high resolution sound, tandanya lebih jelas lah. Harga dia ni sekarang RM599 saja. Kamu boleh dapat sudah yang macam ni punya design baru 2021 punya design. So okay. Lepas tu yang ini dia pakai Bluetooth chipset Huawei Kirin AI. Lepas tu dia punya audio technology OpenFit ANC call noise cancellation. Okay. Lepas tu yang ini battery capacity per earbud ni 30mAh. Yang ini 30mAh, yang ini 410mAh. Dia punya charging case. So jangan kamu lepaskan peluang untuk buat pembelian di mana-mana kedai yang berdekatan, tapi yang paling penting kamu pergi Huawei Experience Store Center Point. Nah, oke, okay, itu saja untuk unboxing saya untuk FreeBuds 4. Untuk lebih lanjut kamu boleh feel dia datang ke kedai kami lah. Oke, okay, buat pembelian. Next. Oke, okay guys, sekarang turn saya lagi mau unboxing Nova Ai. Ini adalah first handphone Huawei yang guna Snapdragon, guys. So sekarang kita unboxing dia untuk demo. Tada, nampak tak? Nampak tak? Boleh. Nampak enggak? Tengok, ini adalah warna silver. Cantik kan warna silver dia? Tapi di kedai ini kita cuma ada warna biru and juga warna hitam saja ya guys. Kamu boleh datanglah kalau kamu berminat dengan Nova Ai ini. So saya sudah on, kita tengoklah apa yang ada di dalam. Rupa dia pun boleh tahan lah, macam matte punya rupa sudah. Dia punya apa tuh nama dia tuh, kamera dia macam matte. Sekarang kita tunggu dia on. So guys, ya ini ada tuh how to find apps. Jadi kita ada apps gallery ya.
Kita tidak guna Play Store, tapi kita ada apps gallery. Kamu boleh cari apa saja yang kamu mau dalam apps gallery ataupun petal search. Yang di dalam memang ada stiker untuk warranty card. And then, dia bagi kamu cover, casing. Di dalam ada casingnya daripada Huawei, jenis silikon. Lepas tu, warranty card. Warranty kita ada 1 tahun ya. Lepas tu dalam box juga ada USB untuk charge. Earphone. Dia punya apa namanya tuh? Ada dia punya kepala charger juga, tapi dia sebabkan ini demo dia tidak bagi. Tapi selalunya ada ya. Jangan risau guys, masih ada. Oke, itu saja yang ada dalam box ya. Kita tunggu phone kita on dulu ya. Sudah on ya? Sudah kah? Ah, guys, sudah on ya phone kita. So, inilah rupa dia. Display FHD Plus punya display ya dia guna. Lepas tu 6.67 inci. Ini kalau main game ni, oi sadap gila. Main game syoknya, besar screen lagi. Lepas tu charge apa so nama dia tu tadi? Type C. Ah, dia punya charge type C ya. Nampak tak type C ya? Charging laju. Lepas tu dia punya charging laju 4300 mAh. Lepas tu 66 watt super charge. Okey. Jadi dalam tidak sampai 1 jam kamu punya phone akan full charge, okey? Tidaklah kamu perlu tunggu lama-lama. Lepas itu dia punya kamera. Ini phone kamera dia 64 megapiksel lah. Kita tinggi macam mana tereng dia. Tengok guys, terang dia macam mana. 64 megapiksel punya pukulan. Cantik tak? Cantik tak? Cantik tak? Sangat terang guys. Lepas tu, ya ini dia ada super macro punya function. Super macro function dia untuk benda-benda yang kecil. Let's say, kalau kita guna phone yang, kalau kita guna phone kamera yang biasa, kita mau fokus benda-benda yang kecil macam ini. Sangat susah. Ah, dia tidak dapat fokus guys, tidak dapat fokus. Tapi dengan adanya super macro, kita boleh kasih fokus dia. Tengok, terang. Jadi untuk kamu gambar benda-benda kecil, bukan ayat-ayat begitu lah, kamu boleh guna super macro ini untuk gambar kamu punya benda-benda kecil dulu. Lepas tu, chipset dia adalah Snapdragon 662. Ah, depan punya kamera, dia punya megapiksel 16 ya. 16 megapiksel, tengok, ui lagi. Punya terang. Okey. Satu lagi saya mau cakap, dia punya RAM 8GB RAM. Lepas tu dia punya storage 128. Tapi tidak boleh masuk memory card lagi ya. Ini saja dia punya memory lah. So itu saja daripada saya. Jadi belilah Nova Mi. Satu detik. Oh, so. Okay, itu blue. So, jangan lupa beli. So, jangan lupa beli. Lepas itu kaca Freebuds 4 and saya cakap Nova 8i, okay? Okay. So, jangan lupa beli Freebuds 4 and Nova 8i. Okay. Thank you. Nanti kami PM, ada nomor kami di bawah. Okay, thank you. Gini. Woo!